نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدى ونفع في علومه في دارين آمين كيف اعتقادك في الزبور bagaimana keyakinan engkau tentang kitab Zabur. Jawaban, a'taqidu anna Zabura kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala. Aku meyakini bahwasannya kitab Zabur adalah kitab di antara kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Anzalahu ala Sayyidina Dawud alaihissalam, yang Allah Ta'ala turunkan kepada pemimpin kami Sayyiduna Nabi Daud AS. Wahuwa ibaratun, dia adalah ibarat an ada'iyatin wa azkarin, daripada doa-doa dan zikir-zikir, wa maw'izah wa hikamin, dan nasihat-nasihat dan hikmah-hikmah. Jadi kitab Zabur itu isinya tentang doa-doa, zikir-zikir, nasihat-nasihat, hikmah-hikmah. Walaisa fihi ahkamun syar'iyyatun, tidak ada di dalamnya hukum-hukum syariat, enggak ada. Jadi di dalamnya enggak ada hukum syariat. Kenapa? Li'anna Daud alaihissalam, karena bahwasannya Nabi Daud alaihissalam kana ma'muran bittiba'i syari'atil musawiyyati, karena bahwa Nabi Daud AS adalah beliau diperintahkan dengan mengikuti syariat Nabi Musa AS. Jadi enggak ada di situ tentang hukum, yang ada tentang doa-doa, zikir-zikir, nasihat-nasihat dan hikmah-hikmah. Soalan, kaifa i'tiqaduka fil Injil, bagaimana keyakinan engkau tentang kitab Injil? Jawaban, a'taqidu annal Injila kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala. Aku meyakini bahwasanya kitab Injil adalah kitab di antara kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Anzalahu al-Masih Isa alaihi salam, yang Allah turunkan kepada Al-Masih Nabi Isa AS. Wadhalika li bayanil haqa'iki, dan demikian itu adalah untuk menjelaskan hakikat-hakikat. Jadi isinya di situ tentang itu, tentang menjelaskan hakikat-hakikat. Wadakwatil khalqi li tauhidil khaliqi, dan mengajak makhluk untuk mentauhidkan khaliq, untuk mentauhidkan Tuhan Sang Pencipta. Wa nasikh ba'di ahkami Tauratil far'iyyati ala asabil iktida'i, dan menghapus sebagian hukum-hukum Taurat yang cabang-cabang ya, sesuai dengan keadaan, ala asabil iktida'. Wa tabasyiri bi zuhuri khatimil anbiya'i, dan memberikan kabar gembira dengan jelasnya ya, penutup para nabi. Jadi di dalam kitab Injil dijelasin di situ bahwasanya ada nanti ya, penutup para nabi. Di dalam kitab Injil ada penutup para nabi akan datang. Ini yang kemarin didebatin. Kata Ustaz Somad, ya, ada penutup di dalam kitab Injil dijelasin. Tapi kata orang mereka, saya berani. Memang ada, benar Ustaz Somad itu bahwasannya ada di dalam kitab itu. Dijelasin bahwasannya akan lahir seorang
Nabi, penutup Nabi di dalam kitab Injil, tapi sudah dihapus sama mereka. Soalan kaifa i'tiqadul ulama'il a'lam fil injili al-mutadawalil ana. Bagaimana keyakinan para ulama pada tentang kitab Injil yang ada sekarang, ya, yang berlaku sekarang, yang beredar sekarang, ya. Jawaban i'tiqadul ulama'il a'lami annal injilal mutadawalal ana lahu arba'un nusakhin. Keyakinan para ulama yaitu bahwasannya kitab Injil yang ada, yang berlaku sekarang, itu ada mempunyai 4 naskah. Allafaha arba'atun, yang disusun oleh 4 orang. Ba'duhum lam yaral masiha alaihi salam aslan. Sebagian mereka ada yang belum pernah melihat Nabi Isa alaihi salam sama sekali aslan. Ya, kalau belum pernah ngelihat gimana maksudnya? Belum pernah ngelihat. Wahum mata, mereka itu adalah mata Matius maksudnya. Wa Markus, ada kitabnya Markus. Wa Luqa, dan ada kitabnya Lukas. Wa Yuhana, ada kitabnya namanya Yohanes. Kitab ya Injil itu. Namanya begitu, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Wa injilu kullin min haula'i munaqidun lil akhari fi katsirin minal matalibi. Dan Injil tiap-tiap daripada yang tadi, ya, yang mereka, maksudnya yang tadi, yang banyak itu, itu saling bertentangan kepada yang lain pada banyak daripada, ya, berbagai tuntutan, saling bertentangan. Jadi kitabnya saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ya, ini bukannya jelek-jelekin kitab mereka, bukan, ini kitab lagi baca kitab ini. Waqad kana linnasara ana jilu kasiratun. Dan sungguh ada bagi orang Nasrani itu mempunyai Injil-Injil yang banyak. Ghairu hadhil arba'ati, selain ini yang 4. Jadi rupanya banyak lagi Injil yang selain itu. Jadi bukan 4 doang sesungguhnya. Dulu pernah banyak, lebih daripada 4. Lakin akan tapi, ba'da rabbi sayyidina Isa alaihissalam ila samai bi aksara min mi'atai sanatin awwalu ala ilgo'iha ma'ada hadhil arba'ata. Akan tapi setelah diangkatnya sayyidina Isa, ya, Nabi Isa alaihissalam ke langit, lebih bi aksara lebih min mi'atai sanatin, lebih dari 200 tahun, awwalu ala ilgo'iha, mereka sepakat untuk, ya, menyanyiakan, maksudnya memusnahkan yang lain itu selain ma'ada hadhil arba'ata, yang 4 ini. Kenapa? Takhallusan min kasrati tanakudi, karena untuk selamat daripada banyak, ya, pertentangan. Wa tamalluson, dan menghindari min wafratit tanakudi wa ta'arudi, dari banyak, ya, kontradiksi. Tanakud, ta'arud sama itu, ya, dari banyak kontradiksi. Jadi banyak kontradiksi, jadi oleh karena itu yang lain itu dihilangkan. Nah, bersyukurlah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat muslim, ya,
yang berkitabkan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ada perselisihan para ulama. Ya. Al-Quran enggak ada perselisihan para ulama akan ya qat'iyul wurudnya, qat'iyul subutnya. Jadi qat'iyul subutnya qat'i, enggak ada perselisihan. Tidak ada satu pun yang meragukan bahwasanya Al-Quran adalah kitabullah, kalamullah, enggak ada yang raguin. Kenapa? Karena Al-Quran semuanya mutawatir, riwayatnya mutawatir semuanya, enggak ada yang ahad, semuanya mutawatir, yaitu suatu periwayatan yang diriwayati oleh orang banyak yang tidak dimungkinkan bohongnya, mutawatir. Jadi apa? Sangat kuat sekali. Tidak ada ditemukan satu pun, enggak ada yang ditemukan satu pun akan periwayatan Al-Quran yang diragukan. Kalau ini penuh dengan keraguan. Wallahu a'lam bishawab, kaifa i'tiqaduka fil Quran.